Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lonjakan kembali terjadi di Ciawi, Tasikmalaya, guys. Oh iya, Tasikmalaya ke kiri, Ciamis Jawa Tengah ke kiri ya. Sekarang tidak bisa di akses dengan jalan lurus, guys. Jalan lurus dikuasai oleh para pemudik atau arus balik yang menuju Jakarta ya. Banyak banget guys bus-bus yang akan menaikkan penumpang di sekitaran depan SPBU Ciawi Tasikmalaya. Banyak motor juga yang terjebak macet di sini guys. Jalannya menyempit ya. Padahal kalau arusnya ke sebelah kanan jalan guys, untuk pemotor ini lancar ya. Tapi kebanyakan yang ambil jalur kiri, soalnya udah kebiasaan ya ambil jalur kiri. Oh, ini guys. Jebak di belakang guys, itu kalau ambil jalur kanan itu mantap guys, lancar ya, cuman kebanyakan ambil jalur kiri. Bus-bus tersendat di sini guys, kebanyakan bus Budiman ya, itu per menit bisa sampai 4 sampai 5 unit guys, itu per jam bisa sampai 200 unit. Mantap Budiman. Inilah situasi arus lalu lintas di Ciawi Tasikmalaya. Ah, banyak yang ke kanan jalan guys. Wih, membludak motor semua guys. Mohon untuk ekstra hati-hati ya. Harus tetap fokus. Wih, membludak motor. Wah, ketutup guys sama bus. Kasihan nih. Ketutup sama bus nih. Jangan lupa disukai juga buat videonya ya, dan mohon terima kasih. Ini pasti terjadi lonjakan di sore hari guys, tanyakan Gentong ya. Nanti kita akan coba ambil gambar di sana ya. Seperti biasa banyak di channel saya ya, silahkan ditonton ya. Itu supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang di video kemarin ya. Banyak mobil yang pada ngebul guys, jebol di bagian koplingnya. Wah, motor semua guys. Lebih kebanyakan busnya. Sampai Utai guys. Keburu banget guys, pemotor kebanyakan ya. Ada HDD subscribe biar lebih semangat Kang Bro. Atur nuhun, terima kasih buat seblekernya. Atur nuhun, terima kasih ya. Jangan lupa di share juga biar banyak yang menonton nih, supaya tahu yang akan melintasi jalur ini posisi jalan, posisi jalur lagi macet-macetnya guys. Oh kasihan sopir truk itu yang mau melintas ke sana, mau terparkir balik lagi ke sini jadi terhambat ya, karena kesusahan tuh ada mobil. Ini kalau ke sana saya susah juga guys. Makanya dari sini aja ya. Mudah-mudahan terlihat dari kamera. Ada Kang Dupi Sumantri, Klaten hadir bosku. Ini baru pertama kalinya masuk di live saya. Tentu Kang Dupi Sumantri sudah mensupport dan mendoakan selalu di channelnya saya ya. Terima kasih banyak. Semoga
Allah membalas kebaikan, semua kebaikan Kang Dupi Somantri dari daerah Klaten, Jawa Tengah. Klaten itu Jawa Tengah, harusnya. Ada sahabat kuring, mohon atuh Kang, nuhun infona, sakantenan pendak atuh Endi Kang. Oke, siap. Mampir saja di Tanjakan Gentong ya. Saya berada di sana setiap hari, insya Allah ya. Kabar-kabar saja ya. Tanjakan Gentong. Untuk dapat lebih 24. Wah, bombong ya. Trailer sudah mulai berjalan kembali guys di Tanjakan Gentong. Sampai Kadipaten kita coba ikutin guys. Soalnya di Kadipaten sudah mulai macet guys. Apakah akan lanjut ke lewat Kadipaten atau ke Sumbat di sekitaran Lingkar Gentong ya. Kita coba ikutin sampai atas guys. Di Kadipaten sudah mulai terjadi kemacetan kembali guys. Padat guys, sampai atas.